Dikunci nggak ini? Ayo, ayo. Sini punya kuncinya. Hey, where you guys going? We gonna doing like something big to do. Bang, pada mau bikin video doang, bang. Pada mau bikin video doang, bikin video. Oke. Boleh, boleh ntar. Gue mau ntar. Mem. Alright. Mana kita? Eh, young boys, jaga hut ya. Kalian mau kemana? Eh, Bang, ini tadi ada personal thing, gak tau gua apa salah gua. Iya, apa? Ini. Tadi kan gak tau apa salah gua, tiba-tiba kayak rese gitu kan nyamperin sini. Yaudah, terus? Gua dealin. Ngapain? Tiba-tiba dia bawa yang one lain, on yaudah one personal thing aja. Di mana one on one-nya? Di Davis Avenue. Davis Avenue. Yaudah, minta tolong temenin sama Bim-Bim aja tuh, dan siapa okay, itu? Okay, si Jack ya? Okay. Oh, Bang Yi. Oke. Take care. Udah berapa lama lo kalau masih Justin? Jadi. Ntar lo deh, gue muter dulu. Mobil kok buat belok aja. Kenapa harus di atas gedung? Kenapa nggak ada atas gedung? Iya, kenapa? Karena pemandangannya ini deh. Hari ini lu gak bakal ngelakuin hal aneh-aneh kan? Udah lu sini, berdiri deket gue sini. With that weapon? I don't think so. Gak usah dipikirin, jawab aja pertanyaan gue tadi. Apa? Udah berapa lama kelama Justin emang? Berapa lama tuh apa? Ya berapa lama kelama Justin? Since when? Ngomong. Dimana? Kenal dimana? Akrab dimana? Tell me everything. Setelah Ming sama Kim keluar dari penjara. Terus? Detik itu gue ada masuk ke dalam pas kalian rame-rame lagi ke Brooklyn itu masuk ke tempat buat ngomong sama Ming sama Kim walaupun mereka masih di penjara. Itu gue ada masuk loh. Terus habis itu gue nanya, kalian kenal Justin Roberts siapa enggak? Terus kalian kayak kayak jawabnya enggak tahu, kayak iya kenapa kayak gitu doang. Terus gak ada yang ngasih tahu gitu dia siapa atau apa. Terus habis itu ya udah, dan gue cabut gitu loh. Terus habis itu ya ini orang randomly ngajak gue pergi clubbing. Terus lo mau? Iya, dia kayak cuma bilang we just gonna have fun. I don't know if he is a police or what. Terus ya udah, habis itu. Ini apapun yang cerita si Jaki, nentuin gue. Gue cuma hidup biasa aja, kerja di Golden Six. Aneh-aneh, terus kadang ya ketemu sama yang ini, yang itu, terus ketemu ya Justin, nganter makanan, that's it. Gak ada hal lain? Gak ada. Ya mungkin gue perlu buat harus tahu. Mau itu basically nothing, dia aja gak pernah bahas tentang geng di depan muka gue. Ada lagi yang lain? Gak ada. Yang lo perlu tahu adalah ya YDY, ya anak-anak DSR, asumsi yang aneh-aneh. Malam ini
beda sama malam kemarin-kemarin. Gak tau malam ini rasanya kayak rada apa ya? Gak tau, mungkin cuacanya. Nek sini. Oh, seat belt. Are you crazy? Nana. Jesus Christ. Oh my god. For real? For real. Dari semua cara lu. Ayo, do you want to kill me? No, why would I need to kill you? Kan gue juga di mobil. What the fuck? Come on, Mike. You see them? Lagian di atas gedung. Ya emang tahu bakal mereka bakal naik ke sana. Hah? Bisa di dalam gedung ya? Hah? Ada pilihan di dalam gedung di pantai gitu loh. Ya mana yang tahu, bisa aja bisa di pantai, mereka juga tetap lewatin pantai. Kok jadi nyalan gue sih? Ya makanya tadi gue nanya. Gak pikir panjang sih. Ya kan udah gue bilang tadi gara-gara pemandangannya indah. Emang salah? Salah. Kok salah? Iya, karena kalau ngapa-ngapain gak mikir dulu. Kamu gak mikir dulu. Hari ini total ya, YDY pink blue selalu untung. Kayak mengiyakan gitu loh untuk membunuh Justin, jadi gue lakuin. Sini. Kemarin pas gue ngomong sama Ming, kelar ngomong lu bilang good luck with the assassination. Yang kedua di plus rice lu kasih makan, bilang kalau mau bunuh orang jangan lupa makan. Dan yang ketiga di chat. Iya. Yeah. Buka dulu sepatu lu baru pasang lagi. Lu... Luntung juga kayak mengiyakan dan YDY juga kayak ya udah, so just bring the dead body to Ming. So it's like I'm already asking some people for the confirmation if it's serious or not. And it seems serious. Terus tiba-tiba lu ngomong kayak jangan it confuse me, alright? You get it? Diem ah. Biar di kesel. Yeah, because this assumption happens to be almost kill me. Your friend stabbing me with that bottle. I will fucking remember this. Remember that YDY and I don't know that yellow hair guy randomly stabbed me on the stomach. It's not traumatizing, but it's always causing me with anger to remind that shit all the time. Kalau emang mau gue bunuh Justin, ya udah bilang mau bunuh. Kalau enggak, ya enggak. Kayak hal kayak gini enggak tegas gitu loh. Maunya apa sih? Dari dulu bilang kayak ya udah bunuh Justin. Kayak you guys seems like pengen banget gitu loh Justin mati. Ya gue hampir aja gitu mewujudkan apa yang kalian mau. You guys ask for it and then
you also ruin it yourself. Dengan melibatkan civilians gitu. Pun kalian berada, the innocent one especially. Terima kasih untuk it drives me mad, Tokyo. You get it? Kita kalau kisahku. Lo ngerti gak? Udah selesai ngomongnya. Kalian yang minta loh. Udah mau wujudin. Kayak dari dulu kayak itu menghantui gua. Dan kayak lama-kelamaan kayak kayaknya emang gua harus bunuh Justin gitu. Terima kasih. Dan lu pada melibatkan kayak warga yang gak ngerti apa-apa, yang baik-baik aja hidup itu. Kalian asumsi aneh-aneh. Dan gua udah mau kasih fakta gitu loh, bukan gua snitch-nya. Terus apa? Terus dengan gua ngelakuin hal tadi itu udah terbukti belum? Kalau masih belum, then whatever, fuck it. Kayak gue ngerasa jadi kayak apa ya, dimainin aja gitu. Kayak kalian terlalu gabut gitu loh sampai asumsi orang gak bersalah. Dan dengan kalian kayak gitu tuh, kalian tuh jujur kayak ya bisa bikin orang pun yang awalnya gak kenapa-napa, yang polos, yang inosen, ya bisa membunuh. Bisa. Tangan gue hampir berdarah tadi sama darahnya Justin, asal lo tahu. Karena rasanya ada tekanan gitu di dalam hati gue, kayak gila, gue selalu dikira sama ini orang-orang adalah gue snitch-nya Justin. I thought kayak udah get over it gitu loh dari si Ming-nya sendiri. But he's not. He's still not. That's crazy. Udah, gue udah cuma ngomong gitu. Udah. Tuh, ambil lo. Minum dulu, minum. Kalian makan. Kau melukis aku. Enak gak makanannya? Gak. Ya udah balikin sini. Hei, balikin mana? Loh, lo kok gue sih? Nanti gue ganti di rice plus. Gak, gue mau yang lo makan tadi sih, dibalikin buru. Gak bisa. Tahu gak bisa, kenapa lo makan? Ya karena lu suruh. Ya udah, berarti nggak ada masalah enak gak enak. Harusnya lu bilang nggak ada rasanya. Kalau ngomong ya lu enak, tanya ya gue jawab. Ya udah. Gua senanya dari awal. Mengerikan. Terus apa? Gua minum dulu, diem dulu bentar. Terima kasih untuk matahari kita. Kau melukis aku.
aku. Udah ngejoin belum? Apa? Udah ngejoin belum? Maksudnya? Lo udah join gak? Ada, dimulai. Gak bawa sekarang? Gak perlu. Tuh. Bakar. Lu mau ngomongin apa sih? Ngomong aja. Ya udah sih, tinggal bakar dulu aja. Masa bertele-tele? Gak ada yang bertele-tele di sini. Ya udah apa? Terus gimana? Jadi gini. Ini serius, gak ada lagi pengen ngomongin soal Justin. Ya tadi dia nelfon gue. Ngomong apa? Ya dia kecewa. Kecewa? Dan kalau misalkan next time ada kejadian kejahatan dan ada hubungannya sama gue, dia bilang dia bakal tunjukin sisi asli dia ke gue. Pernah gak lo kerja sama Justin? Gak pernah. Harus enggak ya? Ngapain lo pegang tembakan kayak gitu? By the way, ini AK biasa gue pakai buat bunuh orang sama bunuh orang. Tapi kadang gue pakai juga, kadang kalau misalnya kayak gue merampok dan lain-lain. Buat situ popo, you know. Hal kayak gini tuh bisa aja kejadian ke lu juga, ngerti gak? Mungkin bukan gue, mungkin orang lain. Kalau lu deket sama si Justin kayak kemarin, ya gue ngerti misalnya. Pun mungkin emang benar lu gak ada hubungan soal tentang hal yang lain sama Justin, dan tiba-tiba lo langsung ditembak kayak, oh dia ini part of GIU, dia ini intel-intelan gak jelas nih pasti, bakal snitch. Dan ketika lo deket sama DSR, kenapa DSR tuh gak suka banget sama GIU? Karena dulu sempat kejadian wadiwai, dia tuh part of GIU by the way, dan akhirnya ketahuan. We almost kill Wadiwai sebenarnya, tapi at the end banyak hal yang akhirnya dijadikan sebagai patokan untuk kebuat dia itu tidak dibunuh dan akhirnya menjadi part of DSR. Kenapa kita hampir bunuh? Mungkin lu bisa bayangin sendiri juga lah. Mungkin next day, next month, mungkin lu bakal punya geng. Tiba-tiba orang yang udah lo anggap kayak teman lo sendiri, ternyata dia itu part of GIU, yang dimana dia itu bergabung sama lo cuman buat ngegali informasi sebaik-banyaknya untuk polis department. Udah nganggap dia kayak keluarga lo gitu, ternyata dia bakal nusuk di belakang pada akhirnya. Pasti lo bakal ngerasain hal yang sama juga. Dan ketika itu udah pernah kejadian ke lo bakal ngerasain kayak gak bakal mau lagi ada hal-hal seperti itu kejadian. And then DSR, mungkin gak langsung ke DSR, mungkin dari beberapa anggota DSR ketemu sama lo pelan-pelan, sampai akhirnya kita dapat informasi bahwasannya lo ternyata deket sama Justin. Ya akhirnya itu menjadi salah satu dasar kenapa lo akhirnya ditembak sebagai, oh Jackie ini part of GIU. Makanya sekarang gue tanya lagi sekali lagi, lo bener gak ada kerja sama Justin tentang apapun itu? Gue rasa action gue tadi udah ngebuktiin deh. Jadi jujur ya, karena gue lagi kesel banget nih, lu nanya kayak gitu, itu pertanyaan tolol sebenarnya.
misal lo tahu. Terserah sih lo menganggap gue tolol atau apapun itu, urusan lo. Ya. Karena nggak perlu dijawab, menurut lo aja. Lo terus yang nanya, kenapa gue nanya kayak gini berulang-ulang kali? Nggak kepikiran, kenapa gue nanya lagi? Hah? Ya kepikiran gak? Ya buat apa lo tanya? Gue udah jelasin berkali-kali. Oke, sebenarnya susah. Gue harus percaya lo atau percaya si Justin, ngerti gak? Justin tadi ngomong, itu sampai ditempelin bom tau gak? Di kakinya. Biar dia ngomong. Siapa? Justin. Ditempelin bom. Si Justin. Biar? Biar dia jujur. Siapa lo? Lo tuh buat dia tuh apa? Lo mau tau jawabannya? Apa? Yakin? Iya. Biarkan itu nanti jawab sama Bang Ming aja deh. Karena gue kayak gak punya hak untuk ngomong hal itu ke lo sebenarnya. Cuman dari yang lo omongin barusan juga, jujur Jackie, sebenarnya gue pengen percaya lo sebenarnya. Gue udah sampai putus komunikasi lo sama si Justin karena kejadian gue ditusuk. Kasian banget. Sama member kalian itu, biar emang ya udah gue putus hubungan karena gue kayak ya gue ngerasa kayak kalau misalkan emang polisi dan geng tuh sebenarnya kan teman-teman gue yang baik itu adalah anak-anak geng dan gue harus memilih sisi, ya gue akan menentukan gitu loh, gue akan pilih bad side, paham gak sih? Dan gue benar-benar bukan mata-mata Jasin, gue nggak tahu Jasin nganggep gue apa, tapi kayak since then itu gue udah gak pernah kontak kan sama Justin sampai ya kadang dia pesan mekanik buat mobil-mobil polisi gitu di Davis. Dan udah gue gak ngomong apa-apa, lu bisa tanya sama tanya ke anak bengkel, mereka beberapa kali nemenin gue juga betulin mobil polisi. Mereka tahu kok gue gak ngomong apa-apa sama Justin. Makbul saksi matanya kok. Iya Makbul. Gue gak tahu Justin, kalau misalkan ngomong yang aneh-aneh lagi ke kalian, mungkin itu manipulasi dia, padahal sebenarnya gak ada hubungan apa-apa. Dan mungkin I'm just one of the bitches that he play with atau he hang out with. Apalagi dia baik banget ceweknya kan. Gak tau. Ya udah, cuman hal-hal kayak gitu doang, kayak cuman teman biasa. Dan kita lebih, kita gak terlalu sering gitu loh spend waktu bareng. Karena gue, lo tau gue sibuk kerja banget. Iya, gue udah kerja di Top Secret kayak gini. Gue dulu di Golden Six juga kayak gitu kerjanya. Gue kerja-kerja doang, terus deliver makanan, udah. Kayak I don't have time to flirt. That's not even on my list. Udah bukan kayak apa ya, mau hubungan apa kayak snitch kayak hubungan spesial kayak pacarnya dia kayak I don't have time for that. Damn, gue kayak cuman mikir kerja-kerja dan karir gue dan uang. I don't fucking care about guys. Jadi kalau misalkan ya lo nggak tahu sih kalau beneran pikir gue snitchnya Justin, gue nggak ngerti banget di sisi mananya bro, sumpah. Lo bisa geledah HP gue kalau lo mau, lo bisa geledah semua barang-barang gue kalau perlu. Gak lah, gue nggak ngelakuin hal-hal yang kayak gitu Jeki. Sebenarnya salah satu alasan kenapa lo gue bawa kesini sendiri, gue sendiri, gak sama anak-anak DSR. Karena gue coba pengen bilang, ya gue percaya sama lo, that's it, oke? Okay? Apa jongkok lo? For God's sake. Kenapa lo jongkok? Hah? For real? Apa for real?
Munduran. Oh my god. What the fuck you doing? Enggak, gue udah mikir lu kayak bakal kayak Oji Luming. Gue udah capek banget. Gue udah capek banget, Dino. Stuck in this position di mana kayak anjing, gue udah kayak mencoba buat nunjukin that my commitment to top secret, to bedside, kayak to support you guys, YDY especially, my first friend. And you now, yang gue kasih darah gue, Yi, oh my god. Dan gue masih gak ngerti, kalau lu gak percaya gue kayak, I have nothing to say. Udah lo gajauan dulu dikit, mas lo juga tolong di lap. Thank you. Jalan cerita gue bisa percaya sama dia tuh ada gitu loh. Kalau emang dia pengen jadi snitch, dia tuh harusnya sibuk banget sama anak-anak geng, entah siapapun dia bakal hanging around, ngerti gak sih guys? Dari maksud dari POV gue ya. Tapi dari POV gue tuh dia tuh benar-benar yang kayak kerja, ngerti gak sih? Paham gak kalian? Itu sebenarnya yang bikin RP gue tuh jadi ke dia tuh kayak percaya sebenarnya. Kayak kalau disuruh pilih, mending gue pilih Justin atau si Jaki. Men, Justin tuh udah pernah, dia tuh orang yang paling pengen banget bunuh si Kim, tau gak? Dia ditempel bom juga gak bakal ngaku, ngerti gak sih? Yang ada dia bakal ngeribetin, ngebuat kita ngeblunder dan lain-lain, ngerti gak? Gue nyuruh lu ngejauh tuh buat lap ingus doang, gak ngerokok. Eh, bentar, stres gue. Satu. Enggak, lo kira gue udah selesai bicara sama lo? Enggak, belum. Lo gue bawa kesini tuh, gue coba pengen tahu aja langsung dari mulut lo. Karena gue ngerasa orang-orang itu bakal ngomong seada-adanya ketika emang mungkin ngomong berdua, karena takutnya kalau misalnya gue bawa yang lain, lo gak mau terlalu untuk terbuka tentang apapun yang lagi lo pikirin, yang lo jalanin selama ini. Jadi perihal juga tentang tadi lo ngebahas gue setuju buat lo bunuh orang, lo terus mikir lah dikit, lo nyetirnya gak benar. Lu nanya soal gengnya sama gue, masih gue bilang ntar dulu aja. Sekarang lu malah pengen coba bunuh orang. Gue hampir berhasil. Gak ada bahasa berhasil. Ya yeah. Bunuh orang gak kayak bunuh nyamuk. Lu injek meninggal, enggak. Ngerti gak? Bunuh nyamuk tuh tinggal diinjek, udah selesai, problemnya selesai gitu loh. Nyamuknya hilang, masalah selesai, selesai. Lu gak mikirin tadi kalau lu coba bunuh dia, huh? Berapa counter yang dia punya? Kalau sampai kebunuh gimana? Lu malah segala apa tadi ngapain? Reject telepon gua ngapain coba? Mau ngapain? Lo tau gak sih? Enggak, jawab dulu, ngapain lo reject? Ya karena gua ingin menyelesaikan misi ini. Jangan pernah reject telepon gua lain kali. Di keadaan apapun, paham gak lo? Kecuali ditodong sama pistol. Oke? Okay? Iya. Gua udah siap sih. Saking gue jujur ya, walaupun lo liatnya gue tengil. Maksud digas tengil ya, biasa aja. Tawa lo. Ya karena gue stres. Ya gue tahu. Gue stres banget. Gue tiap hari kayak masih mikir apa ya. Kayak kadang tuh ketemu beberapa anak dasar kan, karena sering ketemu ya. Maksud gue tuh pengennya damai gitu, gue gak pernah ada masalah sama orang. Terus gue masih kayak kadang berasa disindir atau kayak ya ada perlakuan yang kayak oh she's a snitch, kayak gitu loh. Kayak dan pride gue tinggi banget. Hah, apa? Apa yang tinggi? Pride gue. Kampret kalian tinggi, we don't give a shit soal pride orang, tau gak? Ya yeah, I don't give a shit too, that's why. Terus, kenapa ngeluh? Kenapa ngeluh kalau misalnya gak peduli juga? Gue gak ngeluh barusan?
Ya makanya I rather to kill Justin to prove that I'm not wrong. Mau apa kayak konsekuensinya, mau akhirnya gue di penjara kayak, mau apa. Tapi kalau misalkan gue tadi bunuh Justin dan bawa mayatnya ke Ming, gue pengen, ya saya gue pengen we can find another aja. Way gak ya, gue perasaan pengen ya tampar muka Ming, tau gak, asal lo tau. Gue cuma Jackie ya, gue tampar pakai darah Justin kayak makan nih. Lu asumsi sama yang salah, gue buktiin kalau ini emang harus ngambil nyawa orang demi jaga nama gue. Masalah bener sama salah itu penting buat gue. Ntar gue kabarin langsung aja lu. Halo Bang Ming. Oi. Di mana lu? Di penjara. Oke, ya udah kalau gitu. Ntar gue mau kasih sesuatu ya. Oke, bilang aja kalau misalnya lu mau kesini ya. Oke Bang. Ntar gue sampein kalau lu pengen nampar muka Bang Ming pakai dari Justin, gue sampein. Eh? Ya sepertinya dia juga gak peduli. Gue ngerasa setelah semua kejadian ini dan tidak terwujud, gue ngerasa kayak ini cuma mainannya dia dong. Mainan? Ya, mungkin kalian semua kali ya. Enggak, denger. Kalau lu inget tragedi Bang Ming sama Kim di penjara, si Justin tuh orang paling pertama atau gak pengen si Kim itu meninggal. Paham gak lo sejauh ini? Itu yang akhirnya menjadi amarah besar kita ke Justin, bahkan ke orang-orang di sekeliling Justin, even yang mungkin civilian. Apa kalau civilian sampai deket sama kita, ngerti gak? Kenapa kalian gak bunuh Justin aja? Kan kalian bisa. We are going to. Ya udah, I almost make it for you guys. Kan udah gue bilang, bunuh orang tuh gak segampang itu, Jackie. Ya kalau ada konsekuensinya, we die together. Udah lu kerja bengkel aja udah dulu sebentar ya. Jangan bunuh-bunuh orang, paham gak? Jangan bunuh-bunuh, lu pada juga yang suruh. Makanya gak usah ngomong dari awal. Ini udah kali kedua lu pukul-pukul gue aja kayak. Kalau lu bicara soal you deserve prat, that. You know you deserve kalo, that. Kalau lu bicara soal prat, gue juga punya prat tau gak? Hah? Ya udah, kalau punya prat, kalau bilang apa, A, ya A. Enggak gitu, cok. Ya, yeah, enggak gitu. Kalau lu mikir, lu enggak mikir mau ngapa-ngapain. Ya gua pikirin. Malah dari kemarin yang waktu lu bilang mau bunuh si Justin, gua udah mikir kayak, haha, bercanda doang pasti ini orang. Lu sih mikir lah. Bunuh orang tuh enggak segampang itu. Ngerti enggak? Ya lu bisa ya mikir itu bercanda doang. Ngapain lu pikirin? Hah? Lu sebenarnya gak perlu mikirin. Iya harusnya gak usah dipikirin. Kenapa lu pikirin? Gak ada. Intinya nanti kalau misalnya ketemu sama Bang Ming, gue cuma pengen lu ngomong sejujur-jujurnya yang kayak lu bilang tadi ke gue. Bahkan kalau perlu lo bilang aja kalau mereka masih gak, kalau misalnya Bang masih gak percaya sama yang lo omongin, lo berani mati untuk itu, ngerti gak? Oke. Paling itu sih Jackie, tolong ini sih, jaga diri, oke? Gue gak pengen ngeliat lo sekarat di tengah jalan lagi, di pantai, di hutan, sendiri gak ada yang tolongin, gak ada yang tau lo dimana. Ngerti gak? Gue ngerti lo pasti punya, apa ya, lo pasti punya fate yang kayak gue bakal aman-aman aja, gue bisa ngelakuin semua dengan baik dan benar, apapun resikonya bakal gue tampung dan lain-lain. Gue ngerti. Cuma lain kali itu hati-hati. Tahu apa yang lagi lo kelarin, masalah apa yang lagi lo alamin tuh, ngertiin coba kira-kira apa aja bisa kejadian, ya? Paham gak lo? Gue paham. Ya udah sana lo boleh kerja. Apa? Soal kejadian hari ini pun gue udah pikirin matang-matang. Iya, bagus kalau gitu. Gue ngerasa either way,
antara gue mati di tangan Justin atau gue mati di tangan Ming, tapi setidaknya sebelum gue mati, kalau misalkan rencana tadi gagal ataupun berhasil, gue pun tahu outcome-nya. Mungkin nggak boleh lo mati, ngerti nggak? Dengerin lo, enggak, lo nggak boleh mati. Ya either way, at least sebelum gue mati nama gue bersih. Enggak. Udah sana lo kerja. Mati. Sebelum gue mati, nye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 n